Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang dan sayang selalu teruntuk guru besar kita Mamas Karyo dan juga kepada Mbak Master Mbak Ter Padepokan Sendang Sejagat dimanapun Anda berada. Malam ini kita akan mengaplikasikan ilmu yang kita dapat dari Padepokan Sendang Sejagat. Kita akan mempraktekkan sebisa mungkin. Mohon kiranya dikoreksi untuk lebih menjadikan motivasi kita untuk lebih giat lagi untuk belajar. Mohon disaksikan. Oke, di sini para master Mbak Ter, saya akan mencoba menggunakan wirid 1, 3 dan 5. Saya akan mencoba untuk menjatuhkan Master Teguh. Oke, silakan dilihat. Lemas. Seperti nggak ada tulangnya, lemas tak berdaya. Cara menyembuhkannya cukup Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Mungkin ini satu lagi yang akan kita uji coba untuk latihan. Silakan lemas ini tak bertulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sayangku buat guru besar Mamas Karyo dan Master Mbak Ter dimanapun berada. Di sini saya Master Teguh akan mempraktekkan keilmuan dari Padepokan Sendang Sejagat yang mana barusan Master Stigi telah praktekkan. Mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sayangku untuk guru besar Mamas Karyo Padepokan Sendang Sejagat. Dan salam juga buat Master Bakter Padepokan Sendang Sejagat. Salam persaudaraan sedunia. Kesempatan kali ini saya di sini mewakili channel Master Alan dan teman-teman semua master yang berada di Merauke di Papua, di mana tadi sudah dipraktekkan beberapa master-master Sigit, Master Teguh dan yang lainnya. Kita mempraktekkan keilmuan Padepokan Sendang Sejagat. Oke, untuk selanjutnya langsung saja. Oke, Master Bakter, kita langsung mencoba untuk praktekannya. Yang digunakan apa? Yang digunakan adalah wirid nomor 1, 3, dan 5. Dan itu juga kembali lagi ke Master Bakter apabila keyakinannya di mana boleh juga diterapkan. Karena insya Allah keilmuan adalah yang dimana di Padepokan Sendang Sejagat itu adalah multifungsi.
Untuk cara menyembuhkannya sesuai hati, bisa menggunakan jilid nomor 1, 4, terserah. Jadi bisa cara menyembuhkannya. Oke, seperti itu Master Bakter. Dan mudah-mudahan video ini tidak cukup sampai di sini aja di Merauke, mungkin bisa juga dipraktekkan oleh semua Master Bakter yang berada di seluruh dunia. Amin. Kita mewakil dari Merauke gitu ya. Oke, langsung kita serahkan ke Master Sigit yang untuk membukanya. Saya kembali ke belakang layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Master Bakter, dimanapun Anda berada, mungkin ini latihan sesi yang kedua. Seperti di awal kami mengatakan, amalan tetap sama karena di sini amalan multifungsi. Kita akan tetap menggunakan amalan wirid nomor 1, 3, 5, tergantung niat dan sugesti kita mau dibawa kemana. Mungkin sesi latihan untuk malam ini cukup sekian, namun bukan berarti kita akan berhenti berlatih. Kita akan berlatih lagi mungkin dengan cara dan set versi yang berbeda. Mohon dukungan dan bimbingannya selalu untuk memberikan kita motivasi untuk lebih giat lagi untuk berlatih. Oke? Salam hormat dan salam sayangku untuk Guru Besar Mamas Karyo Padepokan Sendang Sejagat
beserta master mbater dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.